Hai, selamat ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, Chin An pintas Badi Al-Mutawa selaku pemain caps terbanyak di dunia. Dalam kemas kini senarai FIFA Century Club yang dikeluarkan pada hari ini, secara rasminya penampilan legenda bola sepak negara Datuk So Chin An diiktiraf FIFA. Pada penghujung Jun lalu, pemain Kuwait Badi Al-Mutawa telah memintas bekas pemain Mesir Mohamed Ahmed Hassan selaku pemain yang memiliki caps terbanyak antarabangsa dengan meraih penampilan 185 ketika tewas 0-2 kepada Bahrain. Sebelum ini, dalam senarai yang dikeluarkan pada hujung Jun lalu, nama So Chin An masih belum tersenarai dalam senarai tersebut. Walaupun perkara tersebut telah dibawa ke pengetahuan FAM sejak awal tahun lalu oleh Roberto Mahmoud. Roberto Mahmoud adalah pengumpul data pemain setiap negara dan pemain itu memiliki lebih 100 cap. Beliau akan usahakan untuk senaraikan pemain itu ke FIFA Century Club dan akhirnya Persatuan Bola Sepak FAM telah bertindak. Selain Si Chin An, terdapat 4 lagi pemain turut dimasukkan senarai untuk menjadi 7 pemain skuad Harimau Malaya yang memiliki 100 cap dan lebih meraih penampilan antarabangsa bersama skuad kebangsaan. Sebelum ini, hanya 3 legenda bola sepak negara tersenarai dalam senarai tersebut, iaitu Datuk Syukur Saleh, Datuk Mohtar Dahari dan Datuk Arumugam. Syukur Saleh muncul pemain terbanyak meraih penampilan bersama skuad Harimau Malaya, iaitu sebanyak 163 penampilan bermula pada dari tahun 1970 hingga 1981. Mohtar Dahari pula mengumpul 138 caps dalam tempoh 14 tahun bermula 72 hingga 85. Penjaga gol kebangsaan Arumugam pula menjadi pemain negara ketiga dalam senarai tersebut dengan merekodkan 131 penampilan sejak 1973 hingga 1986. Dalam kemas kini terbaru ini, pengendali Melaka United Zainal Abidin Hassan turut mendapat pengiktirafan apabila meraih 116 penampilan sejak 1980 hingga 1997. Pemain Selangor Dato' M. Chandran turut berada dalam senarai dengan 115 penampilan. Rakan sepasukan Chin An, Datuk Santok Singh juga mendapat pengiktirafan kali ini apabila meraih 100 cap bersama Harimau Malaya sejak 1973 hingga 1984. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.